البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Kata beliau, kemarin sudah kita lewati ayat yang sudah kita baca, yaitu mengenai apa? Bahwasannya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Enggak ada satupun dari kalangan makhluknya yang terluputkan dari pengetahuan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya bawah itu halaman 30 bagian bawah itu nomor 17, catatan kaki nomor 17 itu, ya'lamu ma baina aydihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka. Maksudnya apa? Ay ya'lamu ma madha. Allah taala mengetahui perkara yang sudah lalu, yang sudah terjadi. Itu jelas ya. Kalau hamba makhluk tahunya kapan? Kita tahu perkara kejadian kapan tahunya? Setelah terjadi. Sebelum terjadi kita enggak tahu, hanya memprediksikan biasanya, memperkirakan. Yang namanya perkiraan, prediksi manusia bisa keliru, bisa benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma baina aydihim, yaitu zat yang mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka. Maksudnya perkara-perkara yang telah lalu. Ya'lamu ma madha, mengetahui perkara-perkara yang telah berlalu. Wa ma khalfahum, yakni ma ya'ti fil mustaqbal. Dan Allah Ta'ala mengetahui perkara yang akan datang. Pasti sudah itu. Paham ya? Kalau kita tahunya kapan tadi? Setelah terjadi. Sebelum terjadi manusia enggak tahu, hanya memprediksikan. Jangan-jangan mau hujan ini mendung, ternyata enggak jadi hujan. Manusia kan? Tapi Allah Ta'ala pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Wa la yuhituna bihi ilma. Dan mereka makhluk itu tidak bisa meliputi ilmunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak bisa. La yuhitul ibad billahi azza wa jal. Hamba-hamba tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala ilmunya. La yuhitul ibad billahi azza wa jal ilma. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, meliputi segala sesuatu, tapi ilmunya hamba tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamuna rabbahum subhanahu wa taala bi ma'na annahum la yuhituna bi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa sya'nihi subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Mereka-mereka makhluk itu, mereka tidak mengetahui Rabb mereka. Maknanya bahwasanya mereka tidak bisa meliputi zat Allah Ta'ala, tidak bisa meliputi nama-nama Allah Ta'ala, dan juga tidak mampu meliputi sifat-sifat Allah Ta'ala dan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak mampu kan? Kita hanya apa yang wajib bagi kita, sami'na wa ata'na, menerima dalil. Paham ya? Bagaimana datang dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah menjelaskan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, kita apa? Mengikutinya. Seperti itu. Adapun kita enggak tahu. Nah, barakallahu fikum. Zat Allah Subhanahu wa taala. Hadza la ya'lamuhu al-ibad illa ma attala'ahu al-ibad 'alaihi min ajli an ya'rifuhu subhanahu wa taala. Yang seperti ini hamba-hamba tidak mengetahuinya kecuali kalau seandainya Allah Ta'ala tampakkan kepada hamba-hambanya dalam rangka untuk apa? Agar mereka mengetahuinya. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi termasuk ulul azmi, itu pun apa? Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertunjukkan, ditampakkan, na'am barakallahu fikum, Allah Ta'ala memenuhinya, tapi enggak mampu karena masih di dunia. Paham ya? Diperintahkan untuk melihat ke arah mana? Ke arah jabal, ke arah gunung. Tapi ternyata Allah Ta'ala baru menampakkan cahaya saja sudah hancur gunungnya. Paham ya? Akhirnya Nabi Musa pun jatuh pingsan. Menunjukkan apa? Belum ada kemampuan. Paham ya? Tapi nanti di akhirat, di surga dan juga di akhirat, di urusatul qiyamah, kaum mukminin bisa melihat Rabb mereka. Paham ya? Bisa melihat Rabb-nya, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Dalam rangka agar apa? Allah Ta'ala terkadang menampakkan, masih menampakkan sifat-sifatnya, diperkenalkan, na'am barakallahu fikum, kepada hamba-hambanya melalui dalil Al-Qur'an Sunnah. Tujuannya apa? Agar mereka mengenal, agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Fala ilma lahum illa ma'alamahullah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ilmu pada makhluk-makhluk atau hamba-hamba tersebut kecuali ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada mereka. Hatta al-malaikah yakulun. Bayangkan, malaikat enggak sembarangan. Hingga bahkan malaikat pun mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Subhanak, maha suci engkau ya Allah,
Kami enggak punya ilmu kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami, malaikat padahal. Makhluk yang terdekat. Paham ya? Lah kita siapa? Bukan malaikat kita. Manusia biasa kan itu. Nah, barakallahu fiikum, kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, atas itu bagian matan, dilihat matanya. Nah, barakallahu fiikum, matanya itu. Nah, barakallahu fiikum, mata beliau mausufun bima wasafa bihi nafsah fi kitabihil 'adzim. Allah Ta'ala disifati, tersifati dengan apa-apa yang Allah Ta'ala sifati dirinya dengannya. Jadi Allah Ta'ala mensifati dirinya di dalam mana? Di dalam Al-Quran Karim. Dan juga melalui lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah. Naam. Wa ala lisani Nabihil Karim. Dan juga melalui lisan Nabinya yang mulia. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Naam. Catatan kaki nomor 18 bawah itu. Dilihat lagi. Mausufun subhanahu wa ta'ala bima wasafihi nafsah fi kitabil karim. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan apa-apa yang Allah Ta'ala telah mensifati dirinya dengannya. Fi kitabil karim, dalam Al-Quran. Banyak sekali. Wa huwal Quran. Dalam Al-Quran. Wa bima wasafahu bihi nabiyuh Sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Dan juga dengan apa-apa yang nabinya mensifati Allah Ta'ala di dalam sunnahnya. Fal asma' wasifat tauqifiyyatun la yajuzu lana an nuhdisa lahu isman lam yasbuthu li nafsih wa lam yasbuthu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Maka nama-nama dan sifat itu tauqifiyah. Nama-nama dan sifat-sifat itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Dibangun di atas dalil, berhenti di atas dalil. Kita enggak boleh membuat nama yang baru yang Allah Ta'ala tidak menetapkan untuk dirinya dan juga Rasulnya tidak menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala an nuhdita lahu sifatan lam yasif biha nafsahu wala yasifhu biha rasuluhu s.a.w. Dan juga kita enggak boleh membuat sifat yang baru yang Allah Ta'ala tidak mensifati dirinya dengannya dan juga Rasulnya tidak mensifati Allah Ta'ala dengannya. Hada makna qawlihi mausufun bima wasafa bihi nafsah fi kitabil karim wa bima wasafahu bihi nabiyuhul azim. Liannahu la a'lam billahi azza wa jalla minallah. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya enggak? Nah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la a'lam billahi ba'dallah min rasulillahi azza wa jalla min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan tidak ada dari kalangan manusia yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fiikum, kecuali apa? Kecuali Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa nahnu muttabi'un, muqtadun, la nuhdits syai'an min 'indi anfusina. Maka kita, kami mengikuti kemudian meniti jejak mereka, jejaknya para na barakallahu fiikum, tentunya para al-qurun al-mufaddalah, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. La nuhditsu syai'an min 'indi anfusina, jangan membuat perkara yang baru yang munculnya dari diri-diri kita. Wastihsanatina wa afkarina wa 'uqulina, dan jangan pula membuat perkara yang baru yang sumbernya karena istihsanat. Apa istihsanat? Anggapan-anggapan baik kita. Wa afkarina, dan juga karena sumbernya apa? Pemikiran-pemikiran kita. Wa 'uqulina, dan sumbernya karena akal-akal kita. Hadza mamnu'un fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini haram, dilarang untuk kita letakkan na barakallahu fikum pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena al asma wa sifat tauqifiyatun mabniyatun ala dalil alkitab was sunnah. Dikarenakan nama-nama Allah Taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terhenti dibangun di atas as-sunnah, Al-Qur'an dan as-sunnah, wala majala na barakallahu fikum lil uqul fiha, dan akal-akal enggak punya celah sama sekali untuk ikut campur menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa tadi? Dengan dalil Al-Qur'an dan as-sunnah. Nasallahu assalamat wal afiyah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.